Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan berbagi cara menanam daun bawang dalam botol bekas ya teman-teman ya. Dan bibitnya pun dari sisa-sisa kita memasak. Dan kalau kalian tertarik dengan cara ini, silakan kalian untuk mencobanya di rumah ya teman-teman ya. Ya, hitung-hitung kita memanfaatkan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi dan sisa-sisa bumbu masakan supaya tambah bermanfaat. Dan hasilnya pun cukup unik dan bagus ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum menjalankan video ini, ingat tombol subscribe kalian. Kalau masuk merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang. Yang berikutnya, subscribe gratis, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Endang Gunawan. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sekarang saya mau mengajak para mak-mak berkreasi. Oke, jadi begini teman-teman. Ya mak-mak ya. Jadi kalau mak-mak yang biasa memasak pasti tahu ini daun bawang atau bawang daun. Jadi biasanya kalau mak-mak memasak yang menggunakan daun bawang atau bawang daun itu diambil daunnya saja, jadi dipotong segini. Biasanya kalau beli nggak banyak, hanya cukup buat masak, potong, terus ininya biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Serik. Mulai dari sekarang, bonggol daun bawang itu jangan dibuang ya. Jadi kita kreasikan dengan menanamnya ulang. Istri yang disayang oleh suami itu adalah istri yang pinter. Yang jelas disayang ya, disayang sama suami. Ini adalah botol bekas air mineral. Biasanya kalau kita keluar, kita beli air mineral, botolnya itu bisa kita gunakan untuk potnya. Tuh, penasaran kan? Sekarang kita mulai saja membuat pot untuk menanam ulang daun bawang. Oke, kita mulai cara membuatnya. 2000 years later. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut saja cara membuat potnya terlebih dahulu ya. Jadi kita ambil untuk botol bekas, kita potong untuk bagian atas di garis bagian kedua ya. Untuk selanjutnya kita ratakan dengan gunting, kemudian kita kikis untuk bagian belakang potongan supaya tidak tajam. Kemudian untuk botol bagian bawah kita potong sekitar 7 cm ya. Kembali kita ratakan untuk bagian bekas potongan ini dengan gunting. Dan kita kikis juga untuk bekas potongan ini. Untuk selanjutnya, botol bagian atas dan botol bagian bawah kita satukan seperti ini. Yang bagian atas berada di posisi di dalam. Kita tekan sedikit. Jadi botolnya lebih pendek ya. Jadi menjadi seperti ini. Ini akan kita jadikan pot untuk menanam ulang daun bawang atau bawang daun. Untuk selanjutnya saya akan membuat pot-pot ini. Setelah botol ini jadikan botol yang kecil atau pendek, selanjutnya lepas semua untuk botolnya. Setelah tutup botol ini lepas, untuk botol ini diisi dengan air
Kalau di sini saya mengisinya dengan air hujan. Caranya begini, dilepas terlebih dahulu. Kemudian kita tuangkan air. Airnya cukup separuhnya ya, teman-teman ya. Dan kita tutup kembali. Lakukan ke semua botol. Untuk selanjutnya kita masukkan daun bawang ini ke botol pot yang sudah dimodif dan diisi air satu persatu. Jelas akarnya ini sudah kita kurangi ya. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya setelah dimasukkan semua ke dalam botol ya. Kemudian botol-botol ini kita letakkan di ruangan dapur, karena fungsinya pada saat dia nanti sudah tumbuh seperti ini, yang sudah tumbuh ya, saya sudah punya. Ini bisa kita buat dadar telur atau bikin sambal goreng atau buat sayur-sayur lainnya. Oke teman-teman semuanya, gampang kan untuk bikin pot dari bekas botol air mineral. Jadi mulai saat ini bekas botol air mineral jangan dibuang ya teman-teman ya, ya mak-mak ya semuanya. Kemudian untuk bonggol daun bawang yang seperti ini jangan dibuang juga, jadi bisa teman-teman tanam ulang kembali. Jadi seperti ini. Oke, kita nantikan ini sampai 7 hari ya guys ya, sampai dia tumbuh lah pokoknya, sampai tumbuh kira-kira 1 jengkal. Nanti teman-teman saksikan hasilnya.